Viral sebuah video di laman sosial media yang menunjukkan aksi keributan di sebuah laga tarkam. Aksi keributan ini tidak dilakukan oleh kaum Adam seperti pada umumnya, tapi antar emak-emak. Dari video yang viral di TikTok terlihat pemandangan lapangan tempat pertandingan tarkam. Di video tampak seorang emak-emak dengan hijab berwarna abu-abu dan bercelana jeans dengan warna senada tampak menendang emak lainnya yang memakai baju merah. Tendangan emak berhijab abu-abu hampir mengenai kaki lawannya itu. Ibu berhijab krim dan berpakaian merah itu tampak tengah menggendong seorang anak kecil. Tak terima dengan perlakuan lawannya, ia pun coba menghampiri, namun selawannya memilih untuk melarikan diri. Tak berselang lama muncul pria dengan pakaian loreng mencoba untuk meredam keributan. Pada video itu, kericuhan kembali terjadi dan melibatkan emak-emak lainnya. Kembali aksi ricuh ini ditengahi oleh seorang tentara yang coba menenangkan emak-emak. Sontak saja, video ini pun ramai jadi perhatian netizen. Mayoritas netizen memberikan komentar soal aksi berani bapak tentara yang meredakan kemarahan emak-emak.